Pesona Rowo Jombor, Klaten. Serunya sambil menikmati senja. Nah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dikenal memiliki banyak destinasi wisata air. Yang paling tenar tentunya saja kawasan pemandian alami alias Umbul. Nah, bagi Anda yang membutuhkan alternatif destinasi wisata air selain Umbul, cobalah menyeberangi Rowo Jombor nih guys. Rowo Jombor berlokasi Duku Jombor, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. Jarak tempuh Rowo dari kota Klaten sekitar 7,8 km dari pusat kota Klaten. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit saja untuk sampai di Rowo Jombor bila menggunakan kendaraan. Rowo Jombor adalah waduk seluas 188 hektar dengan kedalaman hingga 4,5 meter. Dulu Rowo Jombor dibangun untuk menampung air dari sungai ke sungai di sekitarnya serta mengendalikan banjir bila musim kemarau. Rowo Jombor diahlikan untuk mengairi sawah nih guys. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Rowo Jombor tak hanya digunakan untuk penampung air dan pengairan, namun dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya perikanan dan berwisata. Bahkan kini Rowo Jombor juga telah menjelma jadi satu ikon wisata di Klaten. Nah, tentunya sebelah saya ini ada Taman Nyi Ageng Kerakitan. Nah, suasananya di sore hari ini sangat luar biasa ya guys. Dan para wisata pun banyak yang membawa keluarga atau maupun anak-anak nih guys. Sebelum melanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, dilanjut lagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya guys. Jumpa lagi dengan saya di channel IMTV guys. Sekarang lagi jalan-jalan sore di wilayah danau apa namanya? Ntar lihat-lihat dulu ya guys. Semuanya di sini ada viewernya juga ya, di melihat sinar matahari yang melintas. Lagi jalan-jalan sore nih guys. Ini suasananya di sore hari ini. Lihat, ada view kesini. Ada juga parkir motor. Jalan sore salju, lalu jalan sore semua guys. Lihat-lihat sini juga ada kantin, ini di belakang kantin sini guys. Oke, situasi sore hari ini juga jalan-jalan di kota Klaten ya. Oke,
kita muter ke depan. Dan di sini juga ada tempat lesehan, pesanan apa namanya. Oke. Dan juga banyak tempat istirahat atau tempat jajan ya. Danaunya sambil melihat matahari. Ini kita review lagi, kita jalan lagi ya. Kita muter-muter. Dan rental skuter ada juga 15 menit, 30 menit. Ini harganya di sini guys. Bila minat yang menyewakan, ini juga ada skuter ya. Ada harganya dan ada per menitnya. Kita ke depan guys. Ini suasana dan ini ada permainan anak-anak. Dan juga ini ada tempat buat makan atau kantin ya. Pasihan Tawang. Depannya bisa main di sini juga, banyak juga guys, banyak anak-anak juga ya. Banyak juga guys. Ini juga ada supporter. Bila minat yang mau main ke danau ya. Masih ada di sini guys, masih banyak. Ini ada menyewakan makanan juga, ada motor, menyewakan motor, mobil, banyak lukisan. Ini ini konco-konco lagi, nih, konco-konco Klaten lagi bawa cucunya anaknya nih. Nah di sini nih, nah ini ada tulisan apa nih, taman, ah kagak ngerti nih. Nah namanya guys Taman Nyi Ageung Bangkit apa namanya? Oh ini taman ya, namanya Taman Nyi Ageung Bakit. Iya, Taman Nyi Ageung Bakit guys. Nih tamannya nih guys. Dan disuguhkan dengan pemandangan danau dan ada apa namanya pajar matahari juga ya di hari sore ini. Kita muter-muter ini buat yang bawa anak-anak juga, buat mainan para anak-anak. Nah ini tamannya kalau belum puasa tuh lebih rame nih guys. Ini hari biasa, kemarin di puncak, sekarang di danau Taman Nyi Ageung Batik. Nah, sini nih guys.
udah keliling-keliling. Ini situasi di sore hari ini yang apa namanya, terpelinnya ke sini jalan-jalan guys, masih ada waktu 2 hari lagi nih guys. Sewaktu ada di Klaten kita puas-puasin mainnya guys. Kita ngevlog buat tempat traveling aja. Kita bisa pesan minuman atau makanan di sini. Guys, kita cari. Nah, pesan apa ya? Kopi kakunya. Apa mas? Air putih aja sini. Aqua. Iya. Suaranya circle. Moto gratis, bebas. Oh.